adalah merupakan kecamatan yang di dalamnya sangat memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan menyumbang devisa negara Republik Indonesia. Murabada dari segi pembangunan infrastruktur sangatlah tertinggal. Tertinggal dibanding dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Kalau kita menghitung dari pendapatan devisa negara kita, Indonesia, itu sumber daya alam sektor minyak dan gas bumi itu adalah di Murabada. Sementara Murabada dari tahun 71 hingga sekarang sangat signifikan pembangunannya, khususnya di bawah naungan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara adalah merupakan ibu kota Kecamatan Murabada. Saya pribadi tidak menyebutkan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam tulisan saya, bukan berarti saya tidak mencintai Kutai Kartanegara. Tapi saya semata-mata karena kecintaan saya terhadap Murabada, sehingga saya lupa dengan Kutai Kartanegara. Itu yang menyebabkan. Jadi kalau kita berbicara unsur politik, saya tidak mengatakan unsur politik, tapi saya mencintai Murabada daripada Kutai Kartanegara. Karena Kutai Kartanegara dari tahun 71 hingga sekarang sangat terzolimi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan itu bukan kita berbicara sekedar pembicaraan yang saya lakukan di artikel saya. Oh, Murabada itu dari segi APBD bukan yang 6,7 triliun per tahun, itu tidak memberikan dampak yang positif bagi Murabada. Sangat tertinggal. Bapak bisa lihat Murabada ketimbang Kutai Kartanegara sendiri. Saya tidak membenci Kutai Kartanegara, tapi saya lebih mencintai Murabada. Dan saya tidak ada unsur politik di dalamnya. Tapi saya ingin mengingatkan Kutai Kartanegara agar tidak merupakan Murabada. Dan itu saya sampaikan secara langsung dalam tulisan saya, mengingatkan pemerintahan Kutai Kartanegara agar tidak merupakan Murabada. Dan Murabada dalam penyumbang devisa minyak dan di sektor minyak dan gas bumi itu dimulai dari tahun 71 oleh Harpo Indonesia. Hingga sekarang, kalau kita ukur dari pembangunan yang ada, dominasinya sangat kecil sekali ketimbang ibu kotanya Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara itu adalah ibu kotanya Tenggarong. Tenggarong sendiri tidak memiliki sumber daya alam yang paling besar. Kutai Kartanegara itu, Tenggarong itu memiliki potensi di kecamatan seperti Murabada yang memiliki sektor minyak dan gas bumi. Di Samboja itu ada total Indonesia sektor minyak dan gas bumi. Tapi kalau Bapak melihat di daerah kami, itu sudah sangat tertinggal. Dan saya menulis, sekali lagi saya katakan, saya tidak membenci Kutai Kartanegara, saya tidak membenci Tenggarong, tapi saya lebih mencintai Murabada agar Murabada bisa dikenal oleh masyarakat Indonesia dan dikenal oleh semua yang ada di mancanegara. Murabada itu bukan hanya memiliki potensi minyak dan gas bumi, tapi memiliki wisata alam yang harus dikelola. Mungkin Bapak bisa melihat di dalam artikel tulisan saya menghimbau kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Menteri Desa Tertinggal, agar Murabada itu tidak dijadikan sebagai anak tiri. Ini ungkapan saya dalam bentuk artikel. Jadi kalau Bapak bertanya, kenapa saya tidak menyebutkan Kutai Kartanegara, bukan berarti saya membenci Kutai Kartanegara, tapi ini adalah bentuk protes saya